Laungan keramat kejoyok kejos sejak dari zaman berzaman nyata menaikkan semangat pasukan Perak. Dek kerana laungan itulah Perak pernah berada di puncak satu ketika dulu. Menyedari semangat penyokong merupakan inspirasi buat pasukan. Beberapa penyokong fanatik Sang Seladang lantas menubuhkan kelab penyokong yang digelar Yok Forever. Kelab yang ditubuhkan seminggu sebelum aksi final Piala Malaysia 2000 ini terus bertahan sehingga ke hari ini. Yok Forever telah ditubuhkan pada bulan Oktober tahun 2000. Ianya telah ditubuhkan oleh saudara Syamuddin Qasim. Yok Forever ditubuhkan menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia di antara Perak dengan Negeri Sembilan pada tahun 2000. So, tujuan penubuhan Yok Forever ialah untuk menyemarakkan semangat penyokong-penyokong pelawat sepak Perak. Di samping itu untuk memberikan platform untuk semua penyokong Perak bertukar-tukar pendapat mengenai pelawat sepak Perak. Okey, ahli Yok Forever kebanyakannya adalah di dalam kita punya forum, iaitu www.yokforever.com /forum. Kita punya ahli berjumlah 2,000 lebih. Ahli-ahli kita ini adalah di alam maya. Bermaksud tidak di Kuala Lumpur saja, tidak di Perth saja, kita juga punya ahli di luar negara. Misalnya kita ada penuntut berketurunan Perak yang berasal dari Perak, yang berada di Mesir, Jerman, Vietnam pun kita ada. So kita dapat menggabungkan semua penyokong kita ni dalam satu platform untuk kita berkongsi, berbincang mengenai bola sepak negeri Perak. Antara aktiviti, sebenarnya kita banyak aktiviti. Salah satu dia adalah kursus seperti yang anda saksikan sekarang ni, di mana kami bermain mengikut kumpulan masing-masing, dibagikan kepada 4 kumpulan daripada kumpulan A, B, C dan D. Dan juga selain daripada futsal, kita ada juga aktiviti setiap hari Jumaat. Kita ada bermain badminton di sebuah racket club, mana kebanyakan ahli-ahli yang memang berminat untuk main badminton akan menganggotai kelab badminton ini. Di samping itu juga aktiviti-aktiviti, contohnya konvoi ke stadium-stadium berdekatan, terutamanya stadium Nivo, pemegang pasukan kami Perak, dan juga di sekitar Lembah Kelang. Kerana kebanyakan ahli-ahli Yok Forever ini adalah di sekitar Lembah Kelang. Majoritinya adalah sekitar Lembah Kelang kerana kami bekerja, kebanyakan kami bekerja di sini. Aktiviti yang selain daripada sukan, kita juga ada aktiviti seperti mengikuti hobi masing-masing. Contohnya, ada satu kumpulan yang berminat dengan kamera, kita panggil DSLR, DSLR Group di dalam forum tadi, di mana mereka banyak membuat outing untuk menangkap-nangkap gambar, mengikut cita rasa masing-masing, menangkap gambar semut, contohnya serangga-serangga, dan juga aktiviti-aktiviti sukan. Mereka juga ada membuat coverage di tour di Langkawi sebagai seorang freelance fotografer. Kerana hobi macam, bagi yang meminati untuk menyertai grup Yok Forever ini, anda boleh melalui laman web www.yokforever.com dan register melalui laman forum tadi, di mana di dalam laman forum dapat berbagai-bagai maklumat seperti yang saya beritahu tadi. Kita ada PDA Club, kita ada DSLR Club, kita ada aktiviti besar, ada aktiviti badminton, dan juga kami juga ada melakukan aktiviti tahunan seperti berbuka puasa, dan juga membuat family day yang baru-baru ini kami buat di Balok, dan juga aktiviti tahunan di dinner. Ini satu malam yang kita set untuk semua ahli gathering bersama, dan kita lakukan dinner di situ. Ada aktiviti seperti karaoke apa semualah. Seperti yang sedia malam lah, keadaan pasukan Perak masih lagi tuan-tuan, tapi kami sebagai penyokong tetap menyokong dan diharap pasukan Perak dapat bangkit kembali seperti tahun-tahun yang sebelum ini, di mana cemerlangan pasukan Perak telah terselas selama 10 tahun dan minta pengurusan pasukan membuat sesuatu untuk menaikkan balik pasukan Perak ini. Selain daripada itu juga, kami juga ada membuat aktiviti peradikan, di mana salah seorang adik kami yang mengalami kemalangan jalan raya dan maut, kita melakukan kutipan derma di stadium dan juga di kalangan ahli kita untuk diserahkan kepada Balu Arwah Yaham, iaitu Arwah Yaham Ghazali Mazlan, atau lebih dikenali sebagai Spam di kalangan ahli-ahli Yok Forever. Jadi bagi saya, seorang anak jati Perak, mengalu-alukan semua anak jati di Perak untuk menyertai Yok Forever.com.
biar apapun dugaan, biar apapun rintangan, Yok Forever tetap utuh berada di belakang pasukan Perak. Walaupun Perak ketika ini bergelut mencari rentak terbaik, Yok Forever terus setia dalam memberikan sokongan. Mereka tetap yakin Sang Seladang akan bangkit kembali untuk Perak kembali digerungi dan dihormati. Buat Yok Forever, selamat maju jaya kami ucapkan dan teruskan memberi sokongan.